Oke teman-teman, ini malam koran datang lagi di lapangan Kota Mobagu, tapi sudah berubah nama alun-alun Bukinatoni Bumbang. Jadi sulit sekali macam eh nanti dia di sendiri itu. Ini sudah berubah. Kalau dulu mana terlalu rame, sekarang lebih rame luar biasa. Iya, mulai dari hampir siang orang-orang sudah datang bawa lara ke sini. Lomba jogging istilahnya, teman-teman. Kong kita mesti itu nyimpang ini enggak terlalu banyak. Waktu durasinya pendek. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman ada perubahan apa di ini selain lapangan Kota Mobagu berubah. Saya akan tunjukkan. Oke, teman-teman. Ini teman-teman ada perubahan. Perubahannya di mana? Coba ngoni lihat ini. Yang ini tunjuk pangoni. Ini khusus bagi teman-teman yang ada di luar kota-kota Mobagu, di Jawa, di Sumatera, di Jakarta, di Manado, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Inilah perubahannya. Apakah itu? Saya kasih dekat ya. Kita mau kasih zoom sedikit. Itu apa? Ini adalah bangunan baru dari Kejaksaan Negeri Kota-Kota Mobagu. Kalau yang ini Resmob Kota Mobagu. Kita rasa kita dapat tahu ini. Baru yang itu adalah kantornya Samsat Kota Mobagu. Jadi kalau menikul motor Surapaloku datang ambil di sini, tentu administrasinya ada. Makanya kalau mau keluar motor, kita kasih saran Bang Oni, Oni mesti pakai helm. Kalau Oni tidak pakai helm, tahu sendiri akibatnya. Dan kalau yang ini, inilah rumah dinas Wakil Wali Kota Kota Mobagu. Itulah alun-alun. Ini DP nama ya, teman-teman. Muni lihat sedang sejam begini, sejam mencapai jam 11 lewat. Di sini masih rame. Coba lihat di sebelah sana ada kuliner. Jadi Muni datang di Kota Mobagu lapar malam-malam. Datangnya di sini murah-murah. Itu sengaja saya ambil waktu tengah malam begini untuk mengadakan syuting lagi, karena waktu saya kalau siang teman-teman so tahu semua ada kesibukan. Oke, ndak banyak kita kasih panggoni teman-teman malam ini, cuma ini no, ini alun-alun Bukinatoni Bumbang. Susah sekali mencumu ya. Ini dia. Jadi lapangan Kota Mobagu berubah ya. Belum pernah kita syuting kasih pengoni baru ini kali ya. Itu tanpa upacara ya. Tapi kalau malam begini ya boleh datang santai-santai di sini teman-teman. Rame di sini. Sengaja ada datang dengan editor kita lagi Noel. Oke teman-teman. Jangan lupa ya share video ini. Jangan lupa juga like, subscribe. Tapi kalau sudah subscribe, tidak usah mau ulang, mau terhapus itu istilahnya. Jadi yang belum pernah subscribe, subscribe pak kita, coba subscribe. Inilah Universal TV Sulut Om Rudi Kota Mobagu. Jadi sengaja dari kota-kota Mobagu, saya bersama editor kasih salam penghuni semua dan mengucapkan kepada teman-teman tengah malam ini semoga semua sehat-sehat ya, sukses semua. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman.